Hai sobat kreatif, video kali ini kita akan membuat generator sederhana dari kipas angin bekas. Sobat kreatif, kita ubah dengan 1000 watt dengan cara sederhana untuk menghidupkan turbin air. Sobat kreatif, bagaimana caranya? Mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, di sini kita penutupan stator ini. Di garis ini sobat kreatif, kita gunakan aluminium. Oke sobat kreatif, seperti ini ada, tidak ada, ini ada. Lihat sobat kreatif, tertutup, tidak tertutup, tidak tertutup, tidak. Mari kita aplikasikan cara pembuatan magnetnya sobat kreatif. Ini di sini sobat kreatif, kipas anginnya kita rombak sobat kreatif dengan magnet yudium seperti ini sobat kreatif. Kita gerinda sininya sobat kreatif dengan 16 buah sobat kreatif magnet yudiumnya. Kita atur di sininya dengan pembatas kosongnya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, di sini kawat emailnya 2 buah sobat kreatif, 2 jalur, 3 pasta sobat kreatif. Lalu kita potong sobat kreatif untuk menjadikan 2 pasta. Mari kita eksekusi. Oke sobat kreatif, ini dari hasil pemasangannya sobat kreatif. Karena kita mempersingkat video sobat kreatif, kita bikin seperti ini. Di sini kita perombakan daripada puli sobat kreatif dan perpanjangan pambel sobat kreatif seperti ini. Pambel kita beli dengan seharga Rp35.000 sobat kreatif, dan puli kecil seperti ini dengan seharga Rp20.000 sobat kreatif. Kita lihat hasilnya seperti ini. Hasil dari putarannya cukup kencang sobat kreatif, akan menghasilkan listrik yang cukup besar. Oke sobat kreatif, mari kita eksekusi turbin ini di air sobat kreatif. Mari kita eksekusi. Sobat kreatif, kita di sini menggunakan lampu seperti yang sobat inginkan atau request daripada sobat-sobat kreatif semuanya. Lampu Philip bohlam kaca seperti ini dengan 100 watt. Sobat lihat kreatif seperti ini. Sekarang 4 lampu sobat kreatif. Jadi 400 watt. Ini 500 watt sobat kreatif.
terlihat. Hidup 500 watt sobat kreatif dengan dinamo kipas angin bekas sobat kreatif. Ini alirannya DC bu sobat kreatif, bukan AC. Kalau untuk turbin air kita tidak menggunakan lagi dioda sobat kreatif. Kalau turbin angin kita menggunakan dioda. Oke. Sobat kreatif, video ini kita membuat daripada generator dari kipas angin bekas seperti ini. Oke sobat kreatif, di sini kita menggunakan kipas angin gantung, kita ubah dengan aliran DC sobat kreatif, bukan aliran AC sobat kreatif, bukan DC, dengan 1000 watt. Di sini sobat kreatif kita mengubah daripada puli daripada generator sebelumnya.